Mobil ngantuk, Pak. Mobil ngantuk terlalu kanan, kita menghindari dia. Kita masuk ke kiri. Dari arah mana? Dari arah Cepu ke arah Mendoro. Nah, ini tangkinya mau kemana? Ini mau ke Rembang, Pak. Seluke. Tidak ada korban ya? Tidak ada korban. Sekitar pukul 23. Tengah 12. 23.30. Kalau saya kecilkan, dapat laporan informasi masyarakat terjadi laka lantas sekitar jalan Blora Cepu kilometer 20 sekitar Bicok Kecut. Habis itu tidak akan posisikan mendatangi TKP, setelah itu melaporkan menolong korban dan melaporkan kejadian tersebut ke unit laka lantas Satlantas Polres Blora. Kendaraan ini terlibat kecelakaan apa, Pak? Ya, diduga kecelakaan ini melibatkan truk muatan LPG kosong dari Ngawi menuju ke Rembang kosong bersama KBM Innova. ABM Innova, muatan 6 orang, diduga luka-luka, langsung tadi malam bersama Polsek Jiken dan unit laka lantas dibawa ke RSU Cepu. Ada korban jiwa ya, Pak? Tidak, cuma luka-luka saja, 6 orang. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.